بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak yang hadir di sini, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan juga selawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Di awal ini, sebelum nanti kita masuk, kita dengarkan tausiah dari Ustadz Zulkifli. Kullu nafsin za'iqatul maut. Bahwa setiap yang bernyawa, bernafas, pasti akan menemui maut, akan sampai pada kematian. Artinya apa? Artinya kita semua ini adalah calon mati, calon mayat, calon mati. Tinggal pertanyaannya adalah kapan, di mana, dan bagaimana. Ada orang yang mengatakan, apa yang paling sering yang kita lakukan selama kita masih hidup, apa yang kita cintai pada saat kita hidup, itulah makanya kecenderungan kita akan wafat dalam keadaan demikian. Makanya gak heran kalau ulama-ulama zaman dulu, guru-guru kita, ya, mereka itu memanfaatkan hidupnya dengan banyak-banyak beramal. Apa itu amal? Amal itu bukan cuman sekedar membaca zikir sampai ratusan, puluhan, atau bahkan ribuan. Tetapi amal itu adalah melakukan perbuatan, ya, mengamalkan, melakukan perbuatan yang baik, yang sesuai dengan tuntunan. Ada yang menghabiskan waktunya dengan membaca Al-Quran. Ada yang memanfaatkan hidupnya untuk mengajarkan ilmu baiknya, kepahamannya terhadap sesuatu, entah itu baca Quran dan lain sebagainya, untuk generasi muda. Itu amal baik. Ada yang bersedekah, amal baik. Walaupun cuman 1.000 rupiah atau 2.000 rupiah setiap hari. Ada yang memang setiap hari dia sudah berazam dalam dirinya bahwa saya dalam satu hari harus bisa 1 juz saya baca. Itu semua bentuk-bentuk amalan. Kenapa, Bu? Kenapa? Karena yang namanya maut datangnya gak pernah bilang-bilang. Yang nama maut datangnya gak pernah bilang-bilang. Tapi tanda-tandanya ada gak? Ada. Tapi dia gak pernah bilang-bilang. Jadi buat kita yang calon-calon mayat ini, kita harus hati-hati, harus bersiap-siap. Bahkan para sahabat ada yang mengatakan, bagaimana kau menjalankan hidup di dalam dunia ini? Seperti aku melewati satu jalan yang di sana banyak duri-durinya. Bagaimana kita menjaga keimanan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari? Benar apa betul, Bu? Betul apa betul? Jadi kita ini kuncinya cuma satu, adalah siap-siap untuk ke tempat tujuan yang pasti. Karena meninggal sudah pasti, maut sudah pasti. Bicara maut, Bu, di dalam kehidupan kita mungkin kita pernah mengalami ada orang yang paginya masih bicara sama kita, masih ngobrol, jam 12 siang waktu zuhur udah gak ada, udah meninggal. Pernah apa pernah, Bu?
Pernah, banyak. Itulah umur, itulah ajal. Makanya banyak ulama yang mengatakan juga bahwa yang namanya waktu bagi orang Islam itu sangat berharga. Makanya tidak heran, ya. Ada wal asri innal insana lafil husrin illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bisabr. Bahwa demi waktu, bahwa sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kenapa merugi? Karena kita seringkali lalai dalam ibadah kita. Kecuali siapa? Orang-orang yang saling mengingatkan di dalam kebaikan dan kesabaran serta melakukan amal soleh. Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, inilah yang seringkali melalaikan kita. Maaf, saya sebagai seorang suami, kita pasti di dalam kehidupan sehari-hari kita lebih banyak memikirkan keluarga kita. Mikir istri, mikir anak. Ibu mungkin memikirkan anak-anak. Bagaimana kita meluangkan waktu kita lebih banyak buat anak-anak kita. Beramal terhadap anak, mendidik anak itu adalah amalan baik. Tapi jangan lupa juga kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang di hidup yang semuanya serba hedonis, serba materialistik, yang mana kita baru keluar rumah argonya udah jalan. Keluar rumah argonya udah jalan. Masuk jalan ke rumah, masuk ke dalam mobil, bensin udah ada argonya, bensinnya udah harus bayar. Naik motor, bensinnya bayar apa gratis, Bu? Bayar. Nganter anak sekolah bayar apa gratis, Bu? Bayar. Belum ngasih uang jajan. Pikiran kita hanya mikir cari uang, 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 uang terus. Untuk apa? Untuk kebahagiaan anak. Padahal, Bu, kalau kita belajar dari ilmu para ulama-ulama kita dulu, ya, kita ini di dunia enggak diperintahkan untuk cari uang. Betul enggak? Betul enggak? Di dunia diperintahkan untuk apa? Beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah. Loh, kenapa? Kok kita, Pak, kalau Bapak suruh beribadah aja, suruh aja kalau gitu anak-anaknya baca Quran, ntar rezeki enggak datang. Banyak orang berpikir kayak gitu, Bu. Kan orang kerja, kalau mau cari duit harus kerja. Betul, harus kerja. Tetapi ibadahnya kepada Allah dilupain enggak? Ada orang, Ibu, orang bekerja pagi, siang, sampai malam. Dia berharap kalau dia rajin kerja, dia akan jadi orang kaya. Tapi banyak enggak orang yang kerja dari siang sampai malam, rajin, tapi enggak kaya-kaya? Banyak. Jadi artinya, logikanya apa? Kalau mau jadi orang kaya, bukan harus kerja. Maksudnya enggak harus kerja keras. Justru kita, kalau kita mau jadi orang kaya, kita banyak-banyak beribadah kepada Allah. Contohnya satu logikanya. Bu, kerja jadi orang kaya. Keluarin duit, uang kita kurang apa banyak? Kurangin, keluarin duit, uang kita banyak, nambah banyak apa tambah kurang? Berkurang, oke. Sekarang kalau saya keluarin duit untuk sedekah, uang saya tambah banyak, tambah sedikit? Masuk di akal nggak? Nggak masuk di akal, tapi kenyataan. Itulah dia, Bu. Nggak masuk di akal, tapi bener nggak, Ibu? Pernah nggak dengar ada cerita? Maaf. Maaf nih, aduh, gue miskin banget nyari gara-gara gue habis sedekah. Pernah dengar nggak? Nggak pernah ada ceritanya orang miskin karena sedekah. Kenapa? Karena udah janjinya Allah. Barang siapa melakukan perdagangan, kata Allah kepada aku, maka aku akan gantikan dengan yang lebih baik. Siapa yang janji? Allah. Bukan David yang ngomong, Bu. Tapi Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mengingatkan kepada kita. Artinya apa, Ibu? Bahwa pada saat kita yakin kepada ketentuan Allah, kita yakin kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka, asalkan kita mau jadi orang yang bertakwa. Jadi kadang-kadang kita udah mulai geser, Bu. Padahal tujuan akhir kita itu bukan di dunia. Tujuan akhir kita adalah nanti di akhirat. Ini yang bedain orang Islam sama orang yang gak percaya sama hari akhir. Bu, yang bedain orang Islam sama orang yang gak percaya hari akhir, ini dia. Orang Islam percaya sama hari akhir, makanya dia bersiap-siap.
saya tahu bahwa nanti amalan yang dilihat adalah amalan saya pada saat hari akhir nanti. Jadi saya harus banyak bekerja, banyak beramal untuk bawa tabungan nanti di hari akhir. Jangankan kita ngomong ke hari akhir, Bu, alam barzah pun punya ceritanya sendiri dan punya perjalanannya sendiri. Dan untuk itu hari ini kita akan dengarkan sama-sama dari guru kita Ustadz Zulkifli Muhammad Ali, yang kalau saya nggak tahu beliau tersinggung apa enggak, saya sering bercanda sama beliau. Kemarin kami barengan di acara Damai Indonesiaku, saya bilang sama Ustadz Zulkifli, Ustadz Afwan, antum ana sebut Ustadz akhir zaman ya. Masya Allah, Ustadz akhir zaman, dia bilang gitu. Terus dia bilang, semuanya ini akhir zaman. Untuk itu, sesaat lagi ya, kita panggilkan Ustadz kita deh. Ustadz Zulkifli Muhammad Ali, LCMA, untuk bisa bergabung bersama kita. Kita takbir dulu sama-sama, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sini Ustaz, saya harus jemput guru saya ini, Bu. Assalamualaikum Ustaz. Ketemu lagi. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam. Beliau ini habis dari perjalanan jauh, Bu. Dari rumah Pak ya? Pak Bu. Oh, dari Medan. Oh, dari Medan malah beliau, perjalanan dari Medan. Jadi rumah beliau ini ada di Payakumbu, ya. Jadi perjalanan dari Medan dan sekarang baru sampai. Jadi tadi sempat saya lihat beliau cukup lelah, tapi semangatnya luar biasa untuk bisa memberikan ilmunya pada kesempatan kali ini. Untuk itu waktu dan tempat saya persilahkan. Fadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya agak bingung manggil Pak David, tapi setelah tahu beliau orang Bukit Tinggi, akhirnya saya mau panggil Uda David, juga kurang match. Di sana itu biasanya manggil Wan David. Panggil David aja Ustaz. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibarallah, muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, arsyadani wa iyyakumullah. Marilah kita memuji Allah terlebih dahulu dan bersyukur. Semoga semua yang hadir di hadapan saya saat ini tanpa terkecuali adalah calon-calon ratu-ratu bidadari Allah nanti di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita menyampaikan salawat beserta salam kita untuk kekasih kita bersama, kekasih Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tidak terasa ini hari ketiga setelah pertemuan saya dengan David, rasa kurang sopan rasanya, di acara TV One Damai Indonesiaku kemarin ini di Tazkiyah ya, bersama guru kita Bapak Syafi'i Antonio. Saya langsung dilariin itu, David, saya langsung dilarikan oleh salah seorang jamaah, diculik istilahnya. Ustaz, malam ini ada kosong gak? Saya bilang, saya kosong, pikir hati saya mau istirahat. Ustaz, masjid kami udah 1 tahun lebih minta-minta jadwal Ustaz, gak dapat-dapat. Tolong Ustaz mampir sebentar aja. Bahasanya sebentar.
Habis malam itu saya digarap dengan jemaah. Selesai, subuh jam 3 saya bertolak ke airport. Sampai di airport langsung tabligh akbar 2 hari berturut-turut malam tadi. Selesai jam 1 sampai di hotel, setelah tabligh akbar sampai jam 12. Gitu David, saya kalau diminta orang ceramah, kata mereka, Ustaz, 1,5 jam, 1 jam cukup lah. Yang namanya Zulkifli Muhammad Ali ngomong tuh susah berhentinya. Akhirnya sampai jam 1, 1:30 baru tidur. Jam 3 sudah lari lagi ke airport, jam 3 tadi. Bersama bidadari saya, istri saya yang tercinta, kami ke airport, langsung jam 5 pesawatnya on time, yang namanya pesawat pertama kan. Sampai, makanya tadi saya minta izin 1/2 jam aja kasih saya waktu untuk rebahan. Alhamdulillah ada tempat transit di sini. Wah, ini saya ingat terakhir saya ngisi di sini belum ada loh ini. Masya Allah, luar biasa ini zaman, akhir zaman. Semuanya segala sesuatu penuh dengan surprise. Tapi sebentar lagi kita semua akan dapat surprise yang baru. Didatangin malaikat maut masing-masing. Jadi judul tema kita kayaknya serem nih hari ini. Temanya adalah alam barzah. Alam barzah. Rahasia alam barzah. Rahasia alam barzah. Rahasia alam barzah. Rahasia alam barzah. Kenapa idenya judulnya ini diminta? Mungkin dengerin ceramah saya di YouTube kali. Kata orang banyak yang merinding mendengar. Siap-siap kalau begitu dengarkan sekarang. Udah pada makan pagi? Udah pada sarapan? Asli? Masalahnya ini agak lain ini. Kalau kurang-kurang siap mendengarkannya, bisa pingsan di tempat. Kalau bapak-bapak saya ngeliat wajahnya yakin dah. Tapi kalau ibu-ibu bismillah deh, gitu ya. Baik. Alam barzakh. Bahasa barzakh ini dalam Al-Quran ada beberapa kali muncul. Barzakh contohnya dalam surah Al-Mu'minun, wa min waraihim barzakh ila yaumi yub'atsun. Setelah kematian mereka, mereka dimasukkan ke suatu alam yang dibatasi oleh barzakh ila yaumi yub'atsun. Barzakh ini artinya secara letterlek, secara bahasa, dinding gaib yang maha kokoh. Dinding gaib yang maha kokoh, enggak kelihatan tapi enggak ketembus. Maka siapa yang sudah mati masuk alam barzakh, tidak ada cerita 1 jam, 1 menit, bahkan 1 detik pun melihat-lihat orang yang masih hidup. Begitu juga orang yang hidup, tidak ada cerita bisa berkomunikasi dengan orang yang sudah sampai di alam barzakh. Setiap yang bernyawa pasti mati. Setiap yang mati pasti masuk ke alam barzakh. Yang udah masuk di alam barzakh hanya satu di antara dua tempatnya. Tinggi di atas, di salah satu taman di antara taman-taman surga, sambil menunggu kiamat, dimanjain, disenengin oleh Allah, dicabut rasa sedih dan tidak ada lagi rasa takut. Itu yang paling mulia. Atau yang kedua, di dalam perut bumi. Kalau yang di atas namanya A'la'illiyin, disebut juga dengan Al-Mala'ul A'la. Kalau di bawah namanya Sijjin atau Asfalas Safilin. Di dalam perut bumi, yang di bawah disiksa, digonyoh-gonyohin. Tak apa bahasa Indonesianya gonyoh-gonyohin. Dibabak belurin. Sampai kapan? Sampai kiamat. Disiksa pagi, petang, siang, malam. La haula wala quwata illa billah. Bisa enggak dia menyapa yang masih hidup? Nah, tolong mak. Nah, kalau kejadian macam itu, insyaallah enggak bisa hidup anak ibu. Ketakutan duluan. Tidak ada 1 detik pun. Maka minta maaf, ada ilmu memanggil arwah namanya. Ada dengar gitu? Ya, ada, pernah dengar. Ada ilmu bisa memanggil roh. Iya.
rapalkan bacaan-bacaan tertentu, lalu niatkan memanggil roh Bruce Lee, masuk roh Bruce Lee. Tiba-tiba gerakannya sudah gerakan Bruce Lee full. Wuhuu! Gitu kan? Diboongin. Karena Bruce Lee udah ada di alam barzakh, rohnya muslim apa kafir dia tuh? Kafir, yakin, maka dia di alam barzakh, di dalam perut bumi, disiksa. Masa iya ada 100 orang serentak di bumi membaca rapal mantra-mantra memanggil roh Bruce Lee, datang semua Bruce Lee-nya. Emang ada berapa rohnya? Ya kan? Diboongin. Yang benar adalah setan yang masuk ke dalam tubuhnya. Jadi ilmu yang kayak gitu-gituan haram dipelajari. Orang yang bersangkutan sudah menjadi pecundang, sudah menjadi mainan setan. Begitu juga orang yang udah mati, enggak ada cerita bisa mampir ke bumi sebentar. Saya mau lihat keluarga saya mau lihat anak saya sebentar aja, enggak ada cerita. Jadi maaf Ibu, kalau ada yang baru meninggal orang tuanya, tiba-tiba 2-3 hari ke depan ketemu sama orang tuanya lagi. Nah, ini bapak, nah. Kalau bapak kan gitu, kalau ibu-ibu, nah, bohong, itu adalah setan. Jin, jangan mau dibohongi. Kalau dengar kayak gitu kata Imam Mujahid, ambil apa yang ada di dekat kamu, bacakan Bismillah, Allahu Akbar, timpukin tuh, pasti akan lari sambil terkentut-kentut. Jadi jurusnya apa? Jangan sempat kita yang lari, apalagi pakai teriak masuk dia. Ah, kayak gitu mau banget dia. Ya, jangan pernah coba-coba lari. Makin kita takut, makin yes bagi dia. Yes, lu udah milik gua. Kalau kita takut, tapi kalau kita tantangin, sini loh, gua sunat ulang loh. Ya, insya Allah dia yang ngeper. Kita gak boleh sombong, tetapi haram takut. Ustaz, kalau kita takut, kita dimilikinya. Tapi maaf Ustaz, ngelihat yang kayak gitu boro-boro mau ngelawan kaki aja gemeteran misalnya gitu. Konsepnya itu aja. Ya. Ini alam kita atau alam siapa? Iya. Hah? Saya mau bertanya nih, ibu kan ibu-ibu semua kan? Asli ya? Lah bu, mana jagoan ibu dibandingkan dengan Jackie Chan? Jagoan mana? Saya bertanya sama bapak, nggak usah ibu-ibu dah. Bapak, bapak berani lawan Jackie Chan? Kalau Jackie Chan-nya datang sini berani? Bapak dipatah-patahinnya. Jackie Chan jago kungfu, tapi coba ceburin Jackie Chan ke laut. Datang ikan hiu, suruh Jackie Chan kelahi dengan ikan hiu. Menangan siapa? Ikan hiu. Pasti menangan ikan hiu. Kenapa? Karena laut bukan alamnya Jackie Chan. Saat Jackie Chan masuk ke alam ikan hiu, Jackie Chan pasti hancur oleh ikan hiu. Betul? Tapi coba dibalik. Ikan hiunya ditangkap bawa ke alam kita. Sejago apapun ikan hiunya, segede apapun ikan hiunya, menangan mana Jackie Chan dengan ikan hiu? Gak usah Jackie Chan deh, saya aja. Saya berani lawan ikan hiu. Karena ini alam saya. Ini alam saya. Saat hiu berani muncul ke alam saya, ada di sini, kasih pisau dapur aja selesai itu kan ya. Betul enggak? Betul. Hakikatnya kita dengan setan, dengan jin kayak gitu. Ini alam kita, berani dia menampakkan diri, konyol itu ikan hiu. Maaf, ikan hiu siapa? Setan, jin, konyol. Ini alam saya. Ya. Maka ketika dia di alam saya jagoannya. Inilah rahasia kenapa Imam Mujahid mengatakan, jangan pernah kamu takut melihat penampakan jin, penampakan setan. Kuntilanak, genderuwo, wewe gombel, dan lain-lainnya. Seluruh mereka itu adalah setan, jin. Orang yang sudah meninggal, gak mungkin muncul kembali. Ini akidah kita loh. Nah sekarang kita membahas masalah alam barzakh. Ini kayak di TV lagi ini. Iya, benar. Kayak di TV lagi perasaan. Ya, ada tapi kameranya, di TV itu, ada kameranya juga. Enaknya di sini enggak main potong. Oh iya, benar. Kalau di TV itu waduh, udah lemes duluan saya. Baru sedang mulai mau enak-enaknya,
baru naik gigi 2, pas mau gigi 3, 5 menit, 6 menit dari gini, indah, udah selesai. Pikir hati saya ngomong sama Pak Safi'i, Pak Safi'i gak enak banget ya. Dia tuh katanya, baru mulai ngegas, udah disuruh ngerem. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Alam barzakh, alhamdulillah sepertinya sama kita ya. Belum ada satupun yang berpengalaman main-main ke sana kan? Belum. Yang dari sana pun belum ada yang pulang. Ngasih kabar ke kita gini loh, ini belum ada. Oleh karena itu kita hanya bersandar semuanya kepada dalil, kepada ayat, dan kepada hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Tapi hadis-hadis do'if dalam masalah alam barzakh kita tidak bisa terima memang. Tentang masalah akidah, tentang masalah perkara gaib, kita tidak bisa berdalilkan dengan hadis do'if. Ya, sekarang saya, Mas David, ibu-ibu semua, gak match juga setelah tahu bila orang Bukit Tinggi panggil Mas. Udah deh pokoknya saya ingin panggil Mas, izinin deh ya Mas David. Iya deh, boleh deh. Ibu-ibu, ibu masih muda, merasa umur masih lama, enggak kan? Siapa tahu ibu-ibu yang sekarang ketawa-ketawa besok sudah dibungkusin orang. Benar enggak? Bu, saya sudah sampaikan di beberapa tempat. Ini baru-baru saja kejadiannya. Guru pesantren kami, pesantren Tawalib Padang Panjang, ya, di Sumatera Barat, baru saja selesai dan pulang memberikan pengajian. Sehat, sampai di rumah berikan senyum terbaik untuk istri dan anak-anak. Duduk di sofa tanpa pernah ada pamitan, ninggal di tempat. Subhanallah. Jadi dalam keadaan fit. Ini lagi satu lagi teman saya di Bukit Tinggi, Ustadz Kondang juga, diundang ke Jambi memberikan tabligh akbar Kamis malam Jumat. Berapi-api ceramahnya. Besok diminta khutbah Jumat, naik lagi khutbah. Sedang khutbah langsung lewat sekali. Sedang memberikan khutbah langsung meninggal di tempat. Subhanallah. Muda orangnya, belum sampai 40-an tahun. Ya, jadi kalau melihat di segi umur, jangan merasa umur saya masih muda berarti masih lama. Belum tentu. Ini akhir zaman loh. Kata Rasul, salah satu ciri dekatnya kiamat, banyak terjadinya kematian mendadak. Rumah kami di Payakumbuh, hampir tiap sebentar ya Ma ya, di Payakumbuh tiap sebentar diumumkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemarin baru masih ketawa sama kita, udah di innalillahi. Subhanallah. Di Padang Panjang apa namanya, Garin Masjid. Kalau sini apa namanya Mas David? Apa ya? Langgar. Garin Masjid. Marbot Masjid. Neriakin innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah orang tua kita bersama, datuk ini bin ini. Tadi pagi jam sekian, wahai umat Islam, marilah berbondong-bondong datang ke masjid kita solat zuhur nanti. Kita menyelenggarakan solat jenazah buat beliau dan mengantarkannya ke tempat peristirahatan terakhirnya. Diulang-ulangi 3 kali. Iya, pas zuhur penuh sesak masjid, karena dia tokoh masyarakat yang diumumkan itu. Penuh sesak masjid. Subhanallah. Selesai sholat zuhur, dibawa satu keranda jenazah. Tentu ada jenazahnya di dalam, dibawa satu. Nyusul yang kedua di belakangnya. Orang kan bisik-bisik. Kalau enggak salah tadi diumumin cuma satu. Ini kok jadi 2 yang muncul. Yang udah tahu ngasih tahu. Yang pertama itu yang diumumin tadi pagi. Terus yang kedua yang ngumumin. Allahu Akbar. Awas, hati-hati. Makanya saya ngelihat wajah-wajah yang cerah-cerah, belum tentu ada jaminan. Setiap kita harus bersiap-siap. Kita ini sedang ada di tempat pemberhentian yang kita tidak dikasih tahu kapan berhentinya. Meninggal itu gak harus nunggu tua, gak mesti harus sakit, tidak harus. Tetapi yang pasti seluruh kita akan masuk ke alam transit. Pas saya masuk ke alam transit apa? Ruang transit. Tadi, saya pikir, oh iya, transit kita ke akhirat adalah alam barzakh. Setiap kita
akan sampai nanti ke alam transit, namanya barzakh. Bagaimana prosesnya? Nah, proses ini perlu kita ceritakan. Dalam hadis sahih Imam Muslim, prosesnya hampir sama, tapi endingnya dalam proses ini sangat menentukan bagaimana orang itu hidup di dunia. Begini kata Nabi. Ini apa? Botol minum. Masih botol normal minum. Berarti. Ini botol minum. Ya. Ini sekarang calon mayat. Orang beriman. Ini kepalanya, ini badannya, ini kakinya. Apa kata Rasulullah di dalam Sahih Muslim? 70 ribu malaikat turun dari langit. Hadis Sahih Imam Muslim. 70 ribu malaikat turun dari langit. Wajahnya berbinar-binar, bersih, terang benderang bercahaya. Senyum pun tersungging di setiap bibir mereka. Mereka turun serentak. Hanya dia seorang yang bisa melihat. Yang lain, keluarga yang yasinan segala macamnya, enggak bisa ngelihat. Dia bisa ngelihat sendirian. 70 ribu. Cerah-cerah wajahnya turun. Ya. Satu orang dari 70 ribu tadi langsung duduk tepat di depannya seperti ini. Hah? Langsung duduk. Ngapain? Kedua telapak malaikat. Jadi malaikat yang keluar itu adalah malaikat mautnya. Hah? Kedua telapak tangannya diletakkan di kedua pelipis si calon mayat yang beriman ini. Ya, setelah itu dibujuk-bujuk, dirayu-rayu oleh si malaikat maut. Keluarlah, yuk keluarkan. Keluarkan jiwa kamu, keluarkan roh kamu. Tuh lihat, kayak anak kecil dibujuk-bujuk supaya mau ikut. Tuh lihat, apa yang dikasih lihat oleh malaikat? Allah izinkan ketika itu tabir gaib antara dunia dengan surga terbuka. Dia melihat ada pemandangan surga yang maha indah. Allahu Akbar. Dia melihat istana yang maha kaya, maha mewah, maha sempurna. Tidak pernah ada mata di dunia bisa melihat istana semewah itu, seindah itu, semegah itu. Dan di gerbangnya tertulis pemilik istana ini adalah nama dia. Ingin meloncat rasanya, dia ingin pergi ke sana. Maka semerta-merta roh dan jiwa ini bergerak. Begitu lunak malaikat menuntunnya, malaikat membacakan firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, wahai roh yang bersih, keluarlah, kembalilah engkau kepada penciptamu. Bergabunglah engkau dengan kelompok hamba-hamba Allah yang saleh. Kembalilah engkau menuju surga yang dijanjikan kepadamu. Masukilah surga itu. Roh ini begitu lunak dibujuk, melihat sesuatu yang paling diinginkan. Maka dia pun keluar. Rasa sakitnya sudah hampir-hampir tidak terasa. Wong melihat sesuatu yang sangat menarik. Allahu Akbar. Menarik sekali. Malaikat tarik. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, surga dilihat terus. Dia sudah tidak tahan, ingin sampai ke surga itu. Maka dia tidak menahan diri untuk melepaskan seluruh ikatan yang ada. Mili demi mili dilepaskannya dengan sukarela. Dan dia pun keluar. Ibu tahu enggak sakitnya meninggal? Bapak tahu sakitnya meninggal, Pak? Kata Rasulullah, seperti digilas oleh bumi, mili demi mili. Digilas sakit. Tapi orang yang menjelang meninggalnya, dia melihat pemandangan surga. Ada namanya di sana. Rasa sakit tersebut seperti hilang. Ada, tapi seperti tidak terasa. Bu, saya ingatkan sedikit kisah Nabi Yusuf dengan wanita-wanita Mesir. Yang wanita-wanita ini memotong-motong tangannya hampir gak berasa. Ingat ya, Mas ya? Bu, Yusuf datang. Wanita ini di meja sambil buah-buahan yang mereka buka. Sup, keluar, kata Siti Zulaikha. Sampai di ujung sana balik lagi ya. Siap, kata Yusuf. Kemudian Yusuf pun berjalan. Semua wanita yang menyaksikan Yusuf, pemandangan yang membuat mereka seperti terhipnotis. Faqatta'na aydiyahunna hasyarillah ma hadza min bashar in hadza illa malakun karim. Faqatta'na aydiyahunna. Ketika melihat Yusuf, mereka berkata, ini pasti bukan orang, ini pasti malaikat yang mulia.
mata melotot, mulut menganga, tangan terus bergerak. Yusuf bergerak, terus balik lagi. Nggak ada satupun yang rela menutup sebentar saja kelopak matanya. Lalar masuk dalam mulut, nggak berasa. Ya. Lalu Allah berfirman, faqatta'na aydiyahunna. Mereka memotong-motong kulit tangan mereka sampai ke tulang, nggak terasa. Darah berceceran di meja. Apa yang mereka lihat? Suatu pemandangan yang amat sangat menakjubkan. Membuat gila seluruh mata yang melihat. Yusuf lewat. Bayangkan gantengnya Yusuf. Saya kan ganteng nih. Iya Ustaz. Iya, iya. Benar. Masalahnya saya kalau ngelihat Mas David ini minder dan tanggung. Ya, saya ganteng sedikit, beliau ganteng banyak. Iya. Jadi kalau Nabi Yusuf enggak ada apa-apanya, ibu akan lupa dengan kami berdua. Kalau ada Nabi Yusuf di sini, ibu lupa dengan suami sendiri. Saking kuatnya hipnotis Yusuf. Taib. Yusuf lewat, baru semuanya pada menjerit. Kenapa tidak terasa sakit tadi? Kenapa tidak terasa sakit tadi? Karena ada sesuatu yang sangat menarik yang mereka lihat. Semua sakit itu jadi hilang. Ah, kita yang akan meninggal dikasih lihat pemandangan surga. Dan nama kita di situ, Masya Allah. Kebayang gak, Pak? Kebayang gak? Untung bawa tisu dari pesawat. Udah kebayang dah. Baik. Alhamdulillah. Pucuk dicinto, tisu pun tibo. Ya. Bu, kita lanjut ya. Saat dikeluarkan, ibu tahu, bukan cepat loh keluarnya tuh, Bu. Bertahap, 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 menit demi menit, jam demi jam. Ibu bisa merasakan kaki orang yang meninggal itu sudah dingin duluan. Sementara betisnya masih panas. Setengah jam kemudian betisnya sudah dingin. Kemudian pahanya masih panas. Ternyata dia keluar perlahan-lahan. Keluar perlahan-lahan. Bukan gampang, Bu. Bukan gampang. Setelah itu, tapi walaupun begitu, malaikat maut tetap memperlakukannya secara lembut. Secara lembut. Keluar, keluar. Akhirnya pas sampai di sini sudah tidak ada lagi kesempatan untuk tobat. Kalau rohnya sudah sampai di sini, nggak ada lagi kesempatan untuk tobat. Malam yugharghir, ini ghar-ghar ini. Orang ketika itu sudah akan lepas. Nah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saat roh sudah betul-betul lepas, tabi'atul basar. Matanya terus melihat roh itu pergi. Maka seluruh orang yang meninggal dunia, bola mata yang hitamnya ini pasti ngelihatnya ke atas. Kenapa? Mengikuti roh yang tadi pergi. Goodbye my body. Selamat tinggal. Dia pun melakukan perjalanan tamasya akhiratnya dimulai. Tapi ibu tahu, roh ini setelah keluar diapain dulu oleh 70 ribu malaikat. Ibu tahu, bapak tahu. Bilang cepat enggak, Pak. Bapak, ibu, roh ini dengan segera diselenggarakan oleh 70 ribu malaikat. Roh orang beriman ini segera diselenggarakan oleh 70 ribu malaikat. Diapain yang pertama? Dimandiin dulu. Ternyata malaikat sudah membawa air khusus dari surga. Air ini memandikan roh orang yang beriman. Masyaallah, masyaallah. Kemudian mereka juga membawa kain lembut, salah satu di antara kain surga, dibalutkan sebagai kapannya. Roh pun dikapani ternyata. Baru dengar ini ya. Roh pun ternyata dikapani. Setelah selesai dimandikan, selesai dikapani, terus ngapain para malaikat ini? Menyolatkan roh orang yang beriman ini. Allahu Akbar. Hendaknya sigapnya orang yang hidup dari keluarga yang sudah ditinggalkan ini sesigap para malaikat. Meninggal dia langsung segera mandikan, langsung segera kapani, langsung segera sholatkan. Harusnya begitu. Ini enggak pakai nunggu keluarga dari Amerika datang 2 hari 3 hari baru dikapani. Kan kasihan ya. Terus bagaimana setelah disolatkan? Berapa orang menyolatkannya? Berapa orang menyolatkannya? 70 ribu malaikat. Allah, dengarkanlah bagaimana sabda Rasulullah dari Abu Hurairah. Jika ada
40 saja hamba Allah yang beriman tidak pernah berbuat dosa menyolatkan jenazah seseorang hamba Allah yang lain yang meninggal dunia. Dijamin yang bersangkutan tidak akan diazab di dalam kuburnya. 40 orang saja cukup. Ini berapa orang? 70 ribu. Malaikat itu ada buat dosa enggak? Tidak ada. 70 ribu nyolatin kita, masya Allah. Terus 70 ribu malaikat ini mulai mengarak. Diaraklah roh ini menuju ke lapisan langit dunia yang pertama. Sesampainya di lapisan langit dunia, ternyata langit dunia ini ada gerbangnya, benteng yang maha kokoh, dan gerbang yang hanya bisa dimasuki benteng itu melalui gerbang ini. Gerbang itu ditunggu oleh malaikat khusus yang perkasa-perkasa. Saat 70 ribu mendekati gerbang, malaikat penjaga gerbang bertanya, tunggu dulu, alangkah harumnya, alangkah wanginya, siapa yang kalian bawa? Roh mana, roh siapa ini? Maka 70 ribu malaikat yang ternyata nama orang beriman ini, track recordnya semasa hidup sudah ada di tangan 70 ribu malaikat. Jadi mereka sudah baca, ini orang ini ketika hidup begini, ketika hidup begini, ketika hidup begini. Maka malaikat ini bercerita, ini adalah roh si Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulanah. Dia ahli tahajud, dia sangat menjaga solat 5 waktu berjamaah, dia ahli sedekah, dia adalah ahli umroh, dia adalah ahli haji, dia adalah ahli Quran, dia sangat santun pada kedua orang tuanya, anti riba. Ini adalah, diceritain yang baik-baik oleh 70 ribu malaikat kepada malaikat penjaga gerbang langit dunia. Setelah mendengarkan berita itu, malaikat berkata, boleh lewat, senang betul kami dilalui oleh roh orang yang beriman seperti ini, tapi ada syaratnya, izinkan kami ikut menyolatkannya. Allahu Akbar. Izinkan kami ikut menyolatkannya. Kemudian ibu, dibukalah pintu gerbang langit dunia, masuklah 70 ribu malaikat yang menggotong roh orang yang beriman ini. Lalu seluruh malaikat di lapisan langit dunia membuat saf dengan sigap dan cepat. Berapa jumlahnya? Allahu a'lam, banyaknya. Lalu disolatkanlah roh orang beriman oleh seluruh malaikat lapisan langit dunia pertama. 70 ribu tadi saja sudah dahsyat, ditambah lagi lapisan langit yang pertama, malaikat nyolatin. Alangkah bahagianya orang beriman, ya. Selesai disolatkan, dibawa lagi iring-iringan menuju ke langit kedua. Diperlakukan hal yang sama oleh malaikat penjaga langit yang kedua. Terus tembus yang ketiga, yang keempat, setiap lapisan langit diperlakukan sama, disolatin terus oleh seluruh malaikat. Masya Allah. Sampai di lapisan langit ketujuh, Allah berfirman, aku telah menerima hambaku, aku telah menyaksikan dan bersaksi atas hidupnya. Kembalikanlah ia ke jasadnya untuk mengikuti sunnatullah yang telah aku tetapkan bagi setiap yang hidup. Maka roh ini pun dibawa kembali ke bumi oleh malaikat. Ibu, diharapkan ketika itu jasad orang yang beriman ini juga sudah diantarkan ke kuburan, supaya cepat dipertemukan antara roh dengan jasad kembali. Kalau keluarga ini memang beriman, pasti ada ilmu. Ini rahasia kenapa Nabi mengatakan segerakan 3 hal. Hah? Yang pertama, nikahkan wanita jika ia sudah ingin menikah dan sudah ada calon yang beriman, yang soleh, yang siap untuk menikahinya. Jangan ditunda-tunda. Jangan sampai ngelamar sekarang, tahun depan baru nikah. Kalau zaman Nabi itu ngelamar sekarang, ya Mas ya, insya Allah kita bisa gitu ya. Ngelamar sekarang, siapa tahu. Ini kan Mas David baru 1. Ya, cukup 1 aja. Ya, cukup 1, itu aja sudah perlu disyukuri, nggak pusing kok. Beliau orang baik. Saya mendengar kehidupan rumah tangga beliau ini harmonis. Amin ya. Amin. Baik, jadi udah ketemu, nikahkan cepat, jangan main lama. Nanti masuk setan, menjadikan mereka sudah menganggap halal, mulai nanti chatting-chattingan, hai sayang udah makan belum, aku cinta kamu, aku rindu kamu, pada belum halal. Nanti udah jalan-jalan malam-malam duluan, kemudian kan kita sudah dekat mau nikah, apa salahnya sih, kan begitu akhirnya, dan seterusnya. Na'udzubillah. Yang kedua, segera bayarkan utang. Kalau udah ada duit mau bayar utang, jangan tunda-tunda, segera bayarkan utang.
Yang ketiga, ini dia. Kalau sudah meninggal dunia, segerakan dikuburkan. Jangan ditunggu lama. Supaya apa? Malaikat mengantarkan roh ini, jasad juga sudah menunggu di alam, di liang lahat. Yang liang lahat itu macam ini. Perhatikan. Ini kuburan. Ini 1 meter. Biar saya pegang ini. Satu meter kali 2 meter nih. Kedalamannya juga 2 meter. Yang lahat itu yang mana? Yang sudut sini loh. Nah, ini yang lahat. Adapun kalau ini masih kuburan biasa. Yang lahat itu yang sudut sini. Kesini jasad itu harus dimasukkan. Ya kan? Nah, ketika masuk jasad, harusnya roh, ketika roh sudah diantarkan, jasad juga sudah sampai di liang lahat. Baik. Sudah, Mas David. Terima kasih. Saya tadi punya ide masukkan di sini, tapi karena hati beliau yang mulia ingin berkhidmat kepada ahli ilmu, maka kita tidak akan menutupi peluang amal soleh beliau. Masya Allah. Sampai di liang lahat, roh pun sudah standby untuk dimasukkan. Kapan roh dimasukkan? Rasulullah bersabda, ketika langkah orang yang paling terakhir meninggalkan kuburan. 7 langkah yang terakhir. Ketika 7 langkah yang terakhir, roh langsung dimasukkan, menyatu kembali dengan badan. Tapi satu saja bedanya, walaupun roh sudah masuk, badan sudah tidak bisa digerakkan. Yang jasad nggak bisa digerakkan, tapi fungsi telinga mendengar. Ibarat ini lantai 2, lantainya kayu. Orang pergi itu kedengaran nggak bagi kita yang tinggal di bawah? Kedengaran, kayak gitu. Udah nggak bisa teriak, oi jangan tinggalkan aku, oi please deh. Nggak ada cerita gitu lagi. Ya, sudah selesai. Setelah ditinggalin, Nabi mengatakan, ini kuburan udah dimasukkan ke liang lahat. Yang orang beriman udah dimasukkan ke liang lahat. Yang lain udah meninggalkan. Nabi mengatakan, seketika sudah meninggalkan kawasan kuburan, Nabi menghadap orang-orang beriman menghadap kiblat. Jadi bukan di kuburan ya, bukan depan kuburan itu langsung doakan. Tapi tinggalkan dulu kawasan kuburan, barulah Nabi mengajak menghadap ke arah kiblat. Mari kita doakan saudara kalian yang baru dikuburkan tadi. Sekarang dia sedang ditanya. Sekarang dia sedang ditanya. Nah, kebanyakan kita lihat gimana? Di situ langsung, ya Allah, ya Rob, ya Allah, ya Rob, kan begitu kan? Belum. Tinggalkan dulu kawasan kuburannya. Ketika rohnya sudah dimasukkan ke jasad, malaikat mungkar nakir datang. Nah, yang sudah di luar, yang sudah meninggalkan komplek kuburan, langsung doa. Is'alullaha limautakumul tasbit fa'innahul ana yus'alu. Ini kata Rasulullah. Sekarang, kata Nabi, doakan saudara kalian yang baru kalian kuburkan tadi. Saat ini dia sedang ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Doakan agar dia tegar, agar dia kuat menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Begitu loh. Jadi ini jasad sudah di liang lahat, sudah berhadapan dengan 2 malaikat yang tidak punya hati, tak punya perasaan. Malaikat yang tidak ngerti gimana cara senyum. Matanya saja kata Rasulullah membara seperti api. Mukanya penuh dengan ketegangan, ketus. Tidak ada kasih sayang. Sebaik baru saja datang, langsung tanpa babi bu, nama kamu siapa? Gak ada gitu. Hah? Tinggalnya di mana ya? Gak perlu oleh malaikat mungkar nakir, gak perlu. Nomor HP-nya berapa? Udah gak perlu, udah gak zamannya. Bagi malaikat mungkar nakir, kir, ya kar, ada pasien baru tuh. Kan gitu. Garap kar, siap kir, kan gitu. Udah, langsung dideketin, langsung ditanya. Berapa? Siapa Tuhan kamu? Wa ma dinuk? Apa agama kamu? Wa madza taqulu an hadzal rajul? Laki-laki yang ini, kamu tahu apa tentang dia? Maksudnya Nabi Muhammad. Sungguh demi Allah, yang bisa menjawab hanyalah orang yang fakta hidupnya dulu di dunia. Kalau memang Allah yang disembahnya, maka dia menjawab dengan benar. Rabbi Allah. Nggak bisa dituliskan oleh keluarga yang hidup lalu diselipkan di sini, dikasih senter kecil itu, ntar malaikat mungkar nakir, ntar nggak bisa. Dia bukan main hafalan,
Mentang-mentang soal jawabannya udah bocor. Udah bocor nih jawabannya. Pertanyaannya apa, jawabannya juga udah bocor. Lalu bisa kita masukkan? Enggak bisa. Baik. Ketika ditanya wa madinuk, apa agamamu? Jika di dunia asli dia muslim. Jika di dunia asli hidupnya tunduk dalam aturan Islam, maka dengan lancar dia menjawab, dini al-Islam. Agamaku adalah Islam. Ketika ditanya, wa madza taqulu an hadzal? Laki-laki ini kamu taunya apa tentang dia? Menurut kamu dia siapa? Seandainya semasa hidup memang Rasulullah idolanya, Rasulullah ikutannya, Rasulullah yang dicontohnya, diteladaninya, maka dia akan mudah menjawab Rasulullah Muhammad. Rasulullah, dia adalah Muhammad, utusan Allah, nabi dan rasul bagi Allah. Tapi Bu, ternyata dalam Al-Qur'an Allah berfirman, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. Allah kuatkan lidah orang-orang yang beriman. Ketika dia hidup di dunia, hidupnya benar. Ketika dia mati, Allah kuatkan lidahnya untuk mampu menjawab. Jadi yang mampu menjawab adalah orang yang hidupnya lurus di dunia. Orang yang hidupnya benar di dunia, dia mampu menjawab. Tapi kalau di dunia enggak lurus, mencela, mencele, mencang, mencong sana sini, orang macam ini susah menjawab. Taib. Setelah itu, setelah terjawab tiga pertanyaan tadi, maka terdengarlah suara menggelegar dari langit. Awas ya, yang hidup di dunia enggak mendengar ini suara. Sebagaimana pertanyaan malaikat tadi, sekuat apapun suara malaikat tidak akan terdengar oleh orang yang ada di dunia, walaupun masih di pinggir kuburan, enggak akan kedengar. Tayib. Karena apa enggak kedengaran? Karena ada dinding gaib, yaitu barzakh. Yang terhalangi dari barzakh adalah jin dan manusia. Tayib. Setelah selesai, menggelegar suara dari langit, aku telah membenarkan hambaku dan aku mengakuinya. Sekarang tempatkan ia pada tempat yang telah aku janjikan untuknya. Suara ini terdengar oleh sang hamba, apalagi oleh Munkar dan Nakir. Lalu malaikat Munkar dan Nakir memperlihatkan sebelah kiri, terbuka sebuah pintu yang menyeramkan. Dan terbentanglah jalan yang mengerikan. Jelas sekali jalan itu. Pintu itu terbuka. Ibu tahu ada apa di balik pintu itu? Pemandangan neraka. Api neraka, siksa neraka. Dan di situ ada satu kandang stone bin. Satu sel. Tertulis di dalam, di atas sel itu nama dia. Penghuni sel ini adalah umpamanya nih Zulkifli Muhammad Ali. Mulai dia gemetaran, ketakutan, walaupun dia sudah lulus menjawab tadi, ketakutan. Kenapa? Diperlihatkan tempatnya dalam neraka. Ketakutan, ingin lari. Kaum muslimin, apa kata malaikat Munkar dan Nakir? Jangan takut, tempatmu memang sudah tersedia di neraka. Satu tempat atas namamu sudah ada di dalam neraka. Sungguh, jika ketika engkau hidup di dunia hawa nafsumu yang menjadi Tuhanmu, sungguh ketika engkau hidup dulu di dunia bukan agama Islam yang engkau ikuti, demi Allah engkau akan menjadi penghuni tempat ini selama-lamanya. Tapi karena engkau ketika hidup di dunia mengalahkan nafsumu, tunduk kepada ajaran Tuhanmu, maka tempat ini disegel untukmu selama-lamanya. Masya Allah. Ditutuplah pintu neraka tadi, digulung jalan yang menuju ke sana. Lega langsung Zulkifli Muhammad Ali. Amin. Nama ibu siapa? Bu Radnia. Radia. Nadia. Lega langsung Bu Nadia. Amin. Ya. Hilang tadi gemeterannya, kencing dalam celana juga berhenti. Langsung sekali dia bersyukur, alhamdulillah, udah ketutup. Lalu lihat ke sebelah kanan, kata malaikat Munkar Nakir. Maka orang beriman ini melihat ke sebelah kanan.
Dibukakan satu pemandangan, terbentang jalan nan indah, lapang. Ternyata apa yang ada di balik pintu yang terbuka sebelah kanan itu, apa yang dia lihat tadi sebelum nyawanya dicabut. Rumahnya, istananya, nan maha mewah, maha megah yang ada di dalam surga. Masya Allah. Segera semerta-merta dia ingin berdiri, ingin menuju ke sana. Ditahan oleh malaikat Munkar dan Nakir, mau kemana boy? Itu tempat saya mau menghuni tempat itu. Sabar, penjenengan itu pasti akan masuk sana. Tapi mbok ya sabar, tunggu kiamat ya. Sementara ente di tempat transit dulu. No, nyok ke atas. Dituntun ke atas, kemana? Sebelum ente masuk ke situ, di tamannya dulu ente. Hah? Hai Zulkifli Muhammad Ali di tamannya dulu. Taman surga, makanya kata Nabi, Al-Qabru Raudatun Min Riyadil Jannah. Kuburan itu untuk orang yang beriman adalah satu taman di antara taman-taman surga. Ente pasti masuk ke dalam surga, ente pasti masuk. Tapi nanti ya harus ada kiamat dulu. Kemudian ibu-ibu, apa orang yang beriman ini langsung berdoa dia, Allahumma ajilis sa'ah. Allahumma ajilis sa'ah. Allahumma ajilis sa'ah. Ya Allah, segerakanlah kiamat. Ya Allah, segerakanlah kiamat. Ya Allah, pak copeklah kiamat kota jadi. Artinya karena enggak sabar. Sebab baru boleh masuk setelah dia minta percepatlah kiamat, percepatlah kiamat, percepatlah kiamat. Kemudian roh ini pun diantarkan ke A'la Iliyin, tempat yang tertinggi, menembus lapisan langit yang 7. Diletakkan di mana? Di salah satu taman surga. Dan sejak dia diantarkan ke sana, dipelorotin dari dirinya rasa sedih. Rasa sedih dicabut. Duka dicabut. Nestapa dicabut. Alhamdulillah. Duduk sama orang baik, orang soleh tuh kayak gitu. Sensitifnya. Masya Allah. Barakallah fiik. Ini baru di dunia, belum lagi di surga. Di surga, diundangnya saya makan siang nanti. Masya Allah. Amin ya Rabb. Bismillah. Ini suara sudah suara-suara sisa. Suara sakarat. Suara sisa. Suara sisa. Bapak Ibu, ngapain di taman surga? Ibu tahu ngapain roh orang yang beriman dalam taman surga? Ibu tahu? Ibu tahu? Ya tamatta'una wa ya'kuluna wa yashrabun wa hum yurzaqun. Mereka bersenang-senang, mereka makan, mereka minum, dan mereka dalam keadaan bermain-main. Sedih udah enggak ada. Ibu nanti ingat enggak dengan suami yang tinggal di dunia? Tidak akan, Bu. Secinta apapun ibu di dunia dulu dengan suami, ibu tidak akan ingat dengan suami kecuali bila ingatan itu menambah kegembiraan ibu. Tapi kalau ingatan itu akan menambah pilu dan sedih, sementara pilu dan sedih Allah cabut, maka itu tidak akan diingatkan buat ibu. Ibu sayang sama anak, ibu ingat enggak sama anak? Ada ingat, ada. Sama suami ingat enggak? Ada ingat, tetapi tidak akan ada yang membuat ibu sedih. Karena ibu sudah begitu dimanjakan di alam barzakh. Ibu dimanjakan, dibuat senang oleh Allah. Bu, lalu ternyata ada keluarga ibu atau tetangga ibu nyusul. Ninggal, nyusul. Naik ke A'la Iliyin, Malaul A'la. Ibu tahu enggak, pas dia menyusul, ibu langsung menyongsong dia dan ibu peluk dia. Wahai keluargaku, wahai bibiku, wahai ponakanku, alhamdulillah kamu selamat, kamu ada di tempat yang baik. Karena yang selamat dari alam barzakh tidak diletakkan di bawah, menandakan dia selamat di alam, di padang mahsyar, menandakan dia selamat nanti pasti masuk surga. Dipeluk erat-erat, alhamdulillah. Kalau anak kita yang nyusul, alhamdulillah nak, kamu selamat hari ini, kamu gembiralah nak, bahagialah, kita akan masuk surga nanti nak. Iya ma, alhamdulillah ya ma, mama sudah mendidik ananda dengan sebaik-baik didikan, alhamdulillah. Ini keluarga berpeluk-pelukan. Atau tetangga yang nyusul,
Masya Allah, onde mande le selame juo kau mah. Yang gitu. Gak apa-apa ya mas ya. Gak apa-apa. Masalahnya begini, A.A. Gim, kalau dia ceramah pasti bahasa-bahasa Sundanya dibawa-bawa kan. Iya, iya. Kalau ada ustaz-ustaz dari Jawa kayak Ustaz Umar Mita, kalau dia ceramah tuh bahasa-bahasa Jawanya dibawa-bawa. Lah giliran saya orang Padang, kalau saya ngomong kayak gini nih harus dibawa 1-2 bahasa Padang promosi. Baik Bu, setelah berpelukan bertanya, gimana kabar? Pokoknya di tetangga ibu yang meninggal. Lalu nyusul ibu, ada di tempat yang tinggi. Ibu akan tanya, gimana kabar suami saya? Oh, suami kamu setelah kamu meninggal, 2 minggu kemudian dia nikah lagi. Ibu sedih enggak? Pasti tidak. Dengan siapa? Dengan siapa? Ibu gitu, dengan siapa? Dengan janda teman kamu, si Fulana. Oh ya Alhamdulillah, dia itu kan wanita solehah. Baguslah kalau gitu, ibu gak akan sedih bu. Atau dia nikah sama selingkuhannya. Pokoknya begitu kan, ibu juga gak akan sedih. Kenapa tidak akan sedih? Karena sedih itu sudah dicabut. Oh gitu ya, iya. Ya udah nanti dia sendiri akan merasain gimana rasanya nikah sama seorang wanita yang suka ganggu suami orang. Gak begitu kan? Baik ibu. Kalau ibu tanya sama tetangga, anak saya yang nomor 2 gimana? Yang nomor 2, anak kamu sudah meninggal 1 bulan yang lalu. Kenapa? Kok dia enggak saya temukan ada di sini? Berarti dia letaknya di mana, Bu? Nah, kalau seandainya saat itu ibu ingin bersedih, paling-paling ibu sedih karena dia termasuk anak yang celaka. Bukan sedih yang membuat ibu larut. Ibu paling-paling ngomong begini, tulah. Gitu, bukan sedih membuat remuk, bukan. Tulah, dulu sudah saya suruh dia pakai jilbab, dulu sudah saya suruh dia sholat 5 waktu, ngelawan, ya sekarang rasainlah. Paling-paling ibu ngomong gitu nanti. Gak ada sedih loh bu, dijamin gak sedih, gak percaya, lihat aja nanti. Ya, ya pak, jadi informasi orang yang hidup ibu dengar dari mana? Kita dengar nanti dari siapa? Dari orang-orang yang nyusul kita, dari situ kita dengar. Baik, setelah itu ibu nanti di alam barzakh kerjaan ibu tidak ada lagi sholat, tidak ada lagi sholat, tidak ada lagi puasa, tidak ada lagi zikir. Kerjaan ibu cuma satu saja, bersenang-senang. Main-main. Ibu gak akan ada ngantuk, ibu tidak akan ada ngantuk, tidak akan ada capek. Ngantuk, capek sama sekali gak ada. Subhanallah, ibu ngobrol nostalgia dengan kawan-kawan yang sama-sama senasib beruntung di Raudhah min Riyadil Jannah. Itu kisah yang baik. Semoga ibu ada di antara kisah itu nanti. Amin. Semoga saya, Mas David, termasuk yang ada dalam kisah itu nanti. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Saat itu ibu ngeliat foto-foto lama ibu. Ya, itu kisahnya. Tetapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sementara seorang penjahat, orang kafir, orang munafik, pembela penista Al-Quran, yang ikut bersama-sama menghinakan agama Allah di dunia, pemakan riba, pezina, pembunuh orang, saat dia akan meninggal dunia, 70 ribu malaikat turun ke bumi. Muka mereka tegang-tegang, serem. Bibir mereka cemberut, mata mereka tajam. Mereka turun dengan melihat penuh kebencian kepada calon mayat yang akan dicabut nyawanya ini. Yang melihat hanya dia seorang bu, si pendosa ini, yang suka durhaka pada suami, yang suka zalim pada istri, yang suka makan riba, yang suka meninggalkan sholat 5 waktu, mentertawakan jilbab, mentertawakan syariat agama, yang suka berbuat maksiat. 70 ribu malaikat turun, wajahnya seram-seram. Hanya dia seorang yang melihat. Lah saat itu kadang-kadang mungkin ibu ada dengar, dia celoteh sendiri, keluarganya hadir nih, siapa tuh kok banyak sekali? Padahal yang dia lihat adalah 70 ribu malaikat. Malaikat ini turun semuanya. Satu orang yang paling bengis wajahnya, dialah malaikat maut keluar. Duduk di depan, di atas kepalanya, seperti gaya tadi. Tapi ini lain bu caranya. Tangannya langsung masuk ke mulut. Kalau tadi kan pegang pelan sini kan,
Ini tangan yang semua masuk mulut. Kemudian langsung hardikannya adalah keluar. Ya ayyatuhan nafsul khabithah, hai jiwa yang kotor, wahai roh yang penuh dosa, keluarkan jasad kamu, keluarkan roh kamu, keluarkan nafsu kamu. Ya ayyatuhan nafsul khabithah, ukhruji. Kemudian bu, ditarik oleh malaikat. Nah, yang diperlihatkan ketika itu dengan izin Allah, lihat di mana tempat kamu setelah ini. Dibukakan tirai gaib, diperlihatkan pemandangan neraka dengan berbagai macam kengeriannya. Dilihatkan pemandangan neraka. Dan ada jenis azab yang mengerikan, dan azab itu ternyata ada pintunya. Di atas pintu itu tertulis namanya. Di sini tempat kamu akan kembali. Ayo keluar. Tahu enggak, Bu? Udah diperlihatkan pemandangan mengerikan di mana dia akan kembali ke sana. Gimana kira-kira roh ini mau keluar enggak? Dia tahu ke mana dia akan dipergikan. Maka dia akan bertahan. Disinilah kerasnya kematian itu. Dia bertahan. Setiap mili daripada jasad ini ditahan oleh roh. Roh enggak mau. Akhirnya kata Allah dalam Al-Quran, yadribuna wujuhahum. Dihantam kepala mukanya. Keluar. Ditekan perutnya. Kemudian digebukin punggungnya oleh malaikat. Kayak orang meruqyah persis, Mas Khalid. Mas David. Orang meruqyah. Saya dulu waktu aktif-aktifnya meruqyah. Banyak orang udah saya gebukin. Dipukul. Keluar kamu hai setan. Keluar kamu hai jin. Maksain keluar itu memang tidak gampang. Malaikat juga melakukan hal yang sama. Dipukul perutnya. Diinjak. Kemudian digebukin punggungnya. Ditampar wajahnya. Keluar kamu. Udah ngelihat pemandangan begitu. Disitulah rasa sakit kematian yang dahsyat. Bu, silahkan ibu punya kucing gak di rumah? Coba ibu bawa ke lantai dua aja. Lalu pergilah ke jendela. Ibu jangan pakai baju lengan panjang, baju tebal ya. Ya. Kemudian ibu lihatkan sama si kucing. Lantai dasar bawah. Ibu mau bersiap siaga melepaskan kucing itu. Kira-kira gimana respon si kucing? Langsung dia mencengkeram gak? Hah? Sep. Ketakutan. Ya. Semakin kita paksa dia keluar, semakin kuat cengkeramannya dan semakin dalam kukunya, dan kita paksakan makin sakit kita, Bu. Kenapa? Si kucing melihat di mana tempatnya nanti. Bawah sana jauh. Roh ini juga sikakah, bersikakah untuk tidak mau keluar. Ibu bayangkan rasa sakitnya kematian. Saya sudah menyaksikan beberapa kematian yang kematian itu su'ul khatimah, memang mengerikan. Memang mengerikan. Wah, mengerikan sekali. Saya melihat itu. Beberapa dahak, beberapa muntahan kuning keluar, ya. Kemudian matanya bolak-balik keluar. Ini adalah sakaratul maut orang yang anti salat. Ini adalah sakaratul maut orang yang durhaka kepada kedua orang ibu bapak kandungnya. Sakaratul maut orang yang suka makan riba, menternakkan uang, memasukkan uang di bank, lalu bunganya yang dinikmati. Ini sakaratul mautnya mengerikan. Taib kaum muslimin. Singkatnya, perjuangan malaikat maut mencabut nyawanya berhasil keluar dengan segala penderitaan yang sempurna pada orang ini. Ibu-ibu, setelah keluar, beda ya. Roh orang beriman tadi disayang-sayangin kan. Kalau ini enggak, langsung dibanting tuh roh. Baru dapat langsung dibanting. Kurang ajar loh. Pakai melawan lagi kan gitu. Tidak dimandiin. Langsung dibungkus dengan kain kasar yang busuk. Langsung diseret. Kalau tadi digotong dengan lemah lembut. Ini langsung diseret. Diseret menuju ke langit dunia. Bau busuk menyebar ke ufuk timur dan barat. Malaikat penjaga langit dunia begitu mencium bau sengit mayat, bau sengit bangkai, padahal ini roh lah ya. Malaikat penjaga langit dunia berkata, sebentar, siapa yang kalian bawa ini? Alangkah hinanya, alangkah baunya. Kemudian dikatakan, ini adalah roh si fulan yang ketika di dunia suka melawan kepada kedua orang ibu bapaknya, yang ketika di dunia dia durhaka pada suaminya, ketika di dunia dia suka makan riba, ketika di dunia mempermainkan sholat, mempermainkan jilbab, ketika di dunia dia mentertawakan syariah, ketika di dunia dia menghina ulama, dia memfitnah ulama, ketika di dunia bla 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 bla, disampaikan yang hina-hina tentang amalannya.
Maka kata malaikat penjaga langit dunia, sorry, kalau begitu dia tidak diizinkan lewat. Kami tidak akan pernah buka pintu gerbang untuk dia masuk. Saya tidak izinkan. Bagaimana bu akhirnya? Boro-boro untuk disolatkan, lewat aja enggak bisa. Kemudian Allah bersuara, lemparkan pendurjana itu kembali ke bumi. Satukan ia dengan jasadnya untuk menerima hukuman yang telah dijanjikan baginya. Ketika jasad sudah dimasukkan ke liang lahat, roh ini hanya melihat jasadnya seorang. Dan roh berkata, celakalah aku, kemana aku dibawa, celakalah aku, kemana aku dibawa. Saat sudah dimasukkan, roh disatukan kembali. Orang-orang meninggalkan kuburan. Lah, karena dia pendurjana, apalagi keluarganya juga banyak keluarga yang jauh dari agama, mana ngerti urusan doa-doa, kan gitu kan? Sudah makin sempurna penderitaannya. Di dalam kubur datang malaikat, ditanya A, ditanya B, ditanya C, enggak ada satu pun yang bisa dijawabnya. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, lakukan prosedur yang sudah ditetapkan. Disuruh lihat ke sebelah kanan, dilihat ada pemandangan surga, ada namanya. Ada namanya ternyata di surga. Tapi sayang, sayang, pemandangan itu diharamkan untuk dia menikmati selama-lamanya. Tempat ini sebenarnya buat kamu, hai fulan. Tetapi karena kamu dulu di dunia membangkang, melawan, bermaksiat kepada Allah, tempat ini disegel untukmu selama-lamanya. Lalu dibukakan pemandangan neraka. Dibukakan pemandangan neraka. Inilah tempatmu. Maka orang ini menangis, menyesal, memohon-mohon, ya Allah, ya Allah, izinkan aku kembali sebentar ke dunia. Aku ingin memperbaiki diriku, aku ingin taubat, ya Allah, ya Allah, izinkan aku kembali ke dunia. Semasa aku hidup, aku habis mencari uang. Semua uang itu ingin ku sedekahkan. Semua hartaku, semua tanahku, semua rumahku ingin ku sedekahkan. Terlambat, kata Allah, sudah tidak ada waktu. Semua yang kau tinggalkan sudah jadi milik orang. Engkau yang harus mempertanggungjawabkan semuanya. Mulailah malaikat dihantam. Dan kata Rasulullah, jasad ini, roh ini hancur masuk ke dalam perut bumi lapisan ketujuh. Ditarik lagi keluar, disiksa lagi. Ditarik lagi keluar, disiksa lagi. Baru setelah itu, dia dimasukkan ke penjara asfalas safilin yang disebut dengan sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Apa yang kamu ketahui tentang sijjin? Sebuah penjara dalam perut bumi. Di situ disiksa para pendosa sampai kiamat datang. Melihat tempatnya di neraka, orang ini berdoa, Allahumma ajlis sa'ah. Ya Allah, tundalah kiamat. Ya Allah, lamakanlah kiamat. Ya Allah, lamakanlah kiamat. Karena takutnya dia melihat pemandangan tempatnya di dalam neraka. Di dalam perut neraka, dia bergabung dengan Fir'aun, bergabung dengan Namrud, bergabung dengan Marilyn Monroe. Mintalah tanda tangan di situ nanti. Silakan selfie-selfian. Hah? Bergabung dengan para pendosa-pendosa yang ada pernah hidup di muka bumi. Disiksa, disiksa, disiksa. Ibu-ibu, tentang azab kubur. Gimana Mas David? Kita break dulu ya, atau kita lanjut saja? Kita break dulu, kasih tanya jawab kali Ustaz ya. Ya. Boleh ya Ustaz ya? Insya Allah. Ustaz masih ada yang mau dilanjutkan lagi? Apa kita kasih tanya? Masih ada tentunya. Oke. Okay. Tergantung kalau ibu-ibu masih mau. Karena ini adalah sesi berikutnya. Sesi berikutnya adalah apa-apa saja pemandangan alam kubur. Mau? Mau lihat? Sesi berikutnya. Okay. Kita break ya, dulu. Oke, okay. Kita break dulu sebentar. Baik, ibu-ibu tadi sudah diberikan gambaran sedikit ya sebelum kita masuk sesi kedua. Ada yang mau bertanya? Ibu-ibu silakan. Wah, banyak ya. Baik, ibu satu. Nanti saya kasih kesempatan di tengah dulu ya, ibu ya. Ibu pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jesse. Kebetulan satu kampung dengan Ustadz Sumatera Barat. Saya dari Solok. Mau bertanya Ustadz, saya pernah mendengar suatu hadis, apabila seorang istri menjaga sholat lima waktu, berpuasa selama bulan Ramadan, dan menjaga kehormatannya selama tidak ada suaminya,
maka ia akan dijamin masuk surga. Yang saya tanyakan, apakah apabila seorang istri ini meninggal, apakah dia mendapat azab kubur juga? Begitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masya Allah. Satu dulu ya, silakan. Hafal oleh ibu kita. Kalau seorang wanita, seorang istri melakukan empat hal berikut ini, maka dijamin dia masuk surga dari pintu manapun yang dia mau. Pintu surga ada berapa ibu? Ada berapa? Ada delapan. Ya, yang penting ibu sudah berijtihad untuk menjawab. Pintu surga itu ada delapan. Jarak satu gerbang pintu surga dengan gerbang yang lain, kata Rasulullah, 500 ribu tahun perjalanan. Betapa jauhnya. Nanti ibu bebas masuk dari pintu yang mana saja. Syaratnya empat. Pertama, sholat lima waktu tepat waktu. On time, bukan in time. On time. Hayya 'alas shalah di masjid. Walaupun dia enggak jamaah di masjid, tapi dia sudah di atas sajadah. Sudah selesai wudu. Sinetron mati. HP mati. Api di dapur mati. Apa yang mengganggu dimatiin. Tapi anak kalau ganggu jangan dimatiin. Ya, ini wanita solehah ini. Allahu Akbar. Orang sholat di masjid, dia juga sholat. Ini namanya on time. Lima waktu dia jaga begitu. Mau sedang safar, mau di mana, pokoknya on time, bukan in time. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang kedua tadi? Puasa bulan Ramadan full. Kalaupun dia bolong gara-gara haid, bolong gara-gara nifas, dia ganti di luar Ramadan. Ya, full. Nah sekarang yang baru tobat-tobat dari tengah jalan ini gimana ceritanya nih? Puasa-puasa masa lalu dikodok semampunya. Dikodok, setiap ada peluang kodok, ada peluang kodok, ada peluang kodok, ganti ya. Oh Ustadz, kami masih produktif banget Pak Ustadz. Sudah hamil, melahirkan, menyusui, hamil lagi. Melahirkan, menyusui, hamil lagi. Ini salah satu contoh wanita yang kayak gini, langsung kekasih saya nih. Ini istri saya yang tercinta dari Aceh. Bu, beliau ini hobinya melahirkan. Anak baru 7, Masya Allah. Baru 7. Ya, makanya kata anak saya nomor 2, Papa hobinya ceramah. Abang Umar hobinya menggambar. Mama hobinya melahirkan. Ini produktif banget. Jadi ibu, melahirkan. Jadi kan puasanya kapan mau diganti? Kan gitu ceritanya. Sudah kalau begitu fidyah. Fidyah. Kalau memang dia terhalang untuk menggantikan. Sementara halangannya ada uzur syar'i, dibenarkan dia fidyah. Tayyib. Puasa Ramadan. Yang ketiga. Salat khamsaha wa shomat syahraha wa hafizat farjaha. Dia jaga betul kehormatannya dalam urusan seks. Maaf ya Bu ya, bahasa saya agak sedikit vulgar. Maaf, bukannya malah langsung tidur dengan laki-laki lain, bukan itu saja. Sampai ketika chatting-chattingan dengan suami orang pun dia tidak mau. Berselancar di dunia maya, curhat-curhatan dengan laki-laki asing, dia tidak akan mau. Bahkan fotonya pun tidak akan dipajang di foto profil, di WA, dan lain-lainnya, dia tidak akan mau. Nanti orang akan menikmatinya, bibirnya seksi, aduh matanya duhai, ahohoho. Dia tidak akan mau. Dia jaga dirinya sehingga dia terkesan tertutup, hanya untuk suami dan keluarganya saja yang tahu dia siapa sebenarnya. Ya, jadi dia jaga banget. Hafizat farjaha. Apapun yang mengarah kepada zina, dia tutup dirinya. Yang keempat, wa ata'at zaujaha. Lalu dia benar-benar patuh pada suaminya. Ini yang terakhir kayaknya yang berat ya. Yang terakhir kayaknya yang berat. Apalagi ibu juga umpamanya orang yang punya penghasilan, suami punya penghasilan. Biasanya rasa hormat pada suami agak kurang. Penghasilan kita 7,5 juta. Suami penghasilannya 4 juta, lebih kurang lagi. Ibu, walaupun suami tidak punya penghasilan, tapi dia adalah raja kita. Dia adalah imam kita.
tunduklah, taatlah kepadanya demi tunduk dan taat kepada Allah. Selama yang suami inginkan bukan maksiat, tunduklah. Bila ibu ingin masuk surga, dari pintu mana ibu mau? Bila ibu ingin masuk surga duluan, dari pintu mana ibu mau? Silakan taati suaminya, taati suaminya, taati suaminya. Bisa enggak kira-kira? Benar. Berbahagialah para suami yang istrinya adalah ibu. Kalau itu memang benar, Bu. Karena ad-dunya mata, dunia ini perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah, perhiasan yang paling berharga di muka bumi dapat istri yang salihah. Ya. Ya, baik, terima kasih banyak Ustaz. Satu lagi, silakan. Ya, Ibu yang di tengah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin menanyakan sehubungan dengan jenazah yang tadi disampaikan. Saya sering melihat jenazah yang ditunggu semalaman di rumahnya gitu ya. Itu tetap, apakah tetap roh dan jasadnya terpisah selama semalaman itu? Dan yang kedua, jenazah yang suka dibawa keluar kota, sebaiknya itu segera dimandikan, disolatkan berangkat, atau segera berangkat, dimandikan, disolatkan di tempat yang dituju? Demikian yang saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama kurang jelas. Pertanyaan kedua jelas, saya jawab yang kedua dulu ya. Jenazah di situ meninggal, di situ dimandikan. Di situ dia dikapani. Ya, di situ dia diselenggarakan, walaupun dikuburkan tempat yang di kota lain, tapi sudah selesaikan dulu sebelum dia mengeras. Selagi dia masih lentur, masih mudah digerakkan, ya, maka sudah selesai semuanya. Nanti kalau sudah dikapani, tegang-teganglah, enggak apa-apa. Ya, dibawa dia ke Surabaya, dibawa dia ke Bandung, enggak apa-apa. Yang penting sudah selesai. Di sana tinggal nguburin aja, gitu loh seharusnya. Ya, Bu, ya. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi adalah orang yang sudah semalaman di rumah. Oh, kalau gimana kalau jenazah yang semalaman di rumah menunggu keluarganya misalnya, tapi tidak langsung dimandikan. Itu bagaimana gitu ya, Bu, ya? Kasihan. Kasihan, Ibu. Ibu ketika jatuh dari kapal, keluar muncul dari di laut, oh, kepengen ditolong cepat enggak? Orang sodorkan tali, ayo manjat, atau dilemparkan pelampung supaya ibu bisa. Kan begitu ibaratnya. Pertolongan begitu cepat yang ibu inginkan, persis dengan orang yang baru meninggal. Pertolongan begitu cepat untuk dia adalah dia segera dimasukkan ke liang kuburnya. Itu cara menolong paling cepat. Termasuk zalim keluarga yang nunggu-nunggu lama-lama. Kasihan, kasihan. Paham ya, Bu, ya? Kenapa Nabi menyuruh cepatkan, segerakan, supaya kayak kita kelelep-kelelep, keluar muncul, butuh pertolongan, gak ada yang nolong, orang nonton aja. Tega amat ya sebenarnya. Tapi zaman ini banyak orang jahil, Bu, gak tahu dia hakikat ini, kasihan. Makanya alangkah baik kalau keluarga rajin ngaji, jadi sama-sama tahu. Ya. Jadi jangankan ditaruh semalaman untuk dimandikan ya. Ya, kalau bisa langsung jenazah itu dikuburkan. Langsung. Ya. Langsung, Bu. Dimandikan dan dikuburkan gitu maksudnya, Bu, gitu. Besok pesenin begitu sama keluarga. Siapa yang duluan di antara kita di keluarga ini, jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda, tunda. Coba Ibu bayangkan, Bu. Bu, Ibu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada salah seorang sahabat yang meninggalnya malam hari, Nabi udah dipulang ke rumah. Ternyata sahabat-sahabat langsung selenggarakan malam itu juga, kemudian dikuburkan. Besok Nabi nyari-nyari, mana si fulan, kok enggak nampak. Kata sahabat, ya Rasulullah, malam tadi dia meninggal. Kok saya enggak dikasih tahu? Kami takut mengganggu engkau, maka kami selenggarakan cepat. Lalu Nabi mengatakan, tunjukkan pada saya kuburannya. Ketika dikasih tahu, ini kuburannya Rasul, Rasulullah menghadap kiblat dan menyolatkannya di situ. Jadi Rasul enggak marah, ya. Rasul tidak, kalian ini coba hargai saya sedikit, kenapa kek? Kan enggak gitu. Ya. Tunggu saya, kenapa kek? Enggak gitu. Tapi Nabi mengatakan mana kuburannya. Jadi keluarga yang nyusul datang, silakan datang ke kuburan. Lalu sholatkan di situ, doakan, silakan. Ya, Bu, ya. Tapi jangan main tunggu, ini kasihan. Apa yang dicontohkan oleh para sahabat, inilah dia Islam yang sebenarnya. Ya. Ya, baik Ustaz. Oke, kita simpan dua pertanyaan dulu ya. Ustaz, lanjut lagi Ustaz. Baik. Oke, silakan Ustaz. Saya ambil 1/4 jam paling lama. Siap? Bu. Pemandangan alam kubur
Kalau pemandang akhirat sudah jelas. Pemandang akhirat sudah jelas. Maksud saya akhirat itu apa? Yang taman surga, penuh dengan kesenangan. Tapi yang saya mau ceritakan yang di asfalas safilin loh. Asfalas safilin. Bu. Masih ingat mah kita tinggal di Padang Lebar ya? Padang Lebar ya namanya. Komplek itu namanya Padang Lebar. Di tengah kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Tetangga kami di depan tukang buat tempe dan toge. Dia biasanya jam 4 subuh berangkat. Jam 4 subuh berangkat. Jam 9 pagi sudah pulang menuju ke rumah. Setengah 10 sudah pulang ke rumah. Tiap hari tetangga begitu. Nah, di belakang rumah tetangga ini ada tetangga yang lain yang suaminya hobi minum-minuman keras. Menelantarkan sholat. Meninggal dunia. Istrinya datang terseduh sedan ke rumah saya. Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz, suami saya sudah meninggal dunia. Ya, Ibu, saya datang ya. Saya bilang, saya datang Bu, maaf, saya mandikan dia. Jujur saja, agak geli-geli gimana gitu megangnya. Tubuhnya, ya sudah, enggak usah saya ceritakan aibnya. Saya mandikan. Setelah saya mandikan, saya bungkusi beberapa tempat di tubuhnya dengan kapas yang tebal. Lalu saya balut dengan kain kapan. Setelah selesai Bu, seluruh keluarga dan tamu-tamu membawa ke musola terdekat. Lah, kalau ini adalah musola, ini adalah musola. Di depan musola itu ada pagar. Di sini adalah kawasan pekuburan. Kawasan pekuburan. Ini kawasan pekuburan, ini jalan. Jalan yang bisa dilalui oleh satu mobil. Jalan yang udah diaspal. Di seberang jalan itu adalah sawah. 2 meter ke bawah sawah gitu ya. Nah, komplek kami di sini. Udah kebayang? Komplek kami di sini. Ibu tahu ketika selesai menyolatkannya di musala ini, kami solatkan, langsung dia dibawa ke pandam kuburan. Lobangnya sudah disiapkan. Lobangnya sudah disiapkan. Orang-orang sudah pada berdiri di sekitar lobang kuburan. Saat jasadnya diterima oleh 3 orang yang ada di dalam lobang kuburan diterima. Ketika akan dimasukkan begini, Ibu, yang di atas pada menjerit. Semua yang di atas menjerit. Kenapa? Seekor ular hitam besar di sela-sela kaki kami berjalan menuju ke arah lobang kuburan. Ular itu biasanya kalau ngelihat orang lari enggak? Ini bukan lari, tapi malah jalan sela-sela kaki kami, seolah-olah mempertontonkan dirinya. Ya, langsung ke arah lobang kuburan dan menjatuhkan diri ke dalam. Ketika di atas tadi orang sudah loncat-loncat. Ketakutan, ularnya besar, Bu. Kira-kira 4 meteran ada. Ya, masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Orang yang tadi mau memasukkan jasadnya ke liang lahat, melihat ular sebesar itu masuk, langsung main. Lemparkan aja lagi, ya. Ularnya aneh, Bu. Dia tidak ngapa-ngapain orang yang 3 orang itu di bawah itu gak diapa-apain. Dia langsung masuk ke dalam liang lahat seolah-olah standby nunggu. Siap nemenin gitu istilahnya. Maka mereka cepat dengan acak menyusun papan itu dengan acak. Langsung loncat ke atas. Dan anaknya nangis di atas, istrinya nangis, semua yang keluarganya pada nangis. Ular dengan dia sudah di dalam liang lahat bersamaan. Dipadat-padatin kuburannya. Setelah itu kami pulang sampai di luar daripada komplek pekuburan. Di luar kita berdoa. Selesai. Selepas zuhur selesai. Sorenya selepas asar, datanglah seorang lelaki bertubuh tinggi ke rumah saya. Dari lehernya ini sampai ke bawah betisnya dekat mata kaki itu full tato. Kalau di Jepang itu apa namanya Mas Hafid? Ya kayak Yakuza, full tato. Dengan suara yang sangat angker, dia datang kepada saya. Pak Ustaz, saya silakan duduk di balkon. Saya bilang, ini orang apa enggak ya? Dia tinggi besar, hitam. Ya, udah hitam tatoan lagi. Terima kasih Pak Ustaz sudah menolong abang saya. Ustaz sudah menyelenggarakan jenazah abang saya. Lalu dia keluarkan amplop. Ini untuk Pak Ustadz. Saya katakan, anak-anaknya lebih berhak daripada saya.
berikan untuk anak-anaknya. Pak Ustadz, hatinya mulia, terima kasih ya. Abang saya itu matinya dalam keadaan mabuk, Pak Ustadz. Ah, itu dia. Ingat oleh saya hadis, man laqiyallaha azza wa jalla wa huwa mudminul khamri laqiyallahu wa huwa alaihi ghabban. Siapa yang meninggal dunia sementara dia masih pencandu minuman keras, barang-barang memabukkan, matinya Allah murka kepadanya. Begitu loh. Oh, begitu saya bilang. Iya, Pak Ustaz. Ya udah kalau gitu, semoga beliau diselamatkan Allah, diampuni Allah. Terima kasih, Pak Ustaz. Dia pun pergi bawa sepeda motornya. Sepedanya pun menyeramkan bentuknya. Mulai dari orang ke sepeda ke motornya sama-sama serem. Dia pergi, lapang dada saya. Saya pikir malaikat maut yang datang. Ah, yang sebenarnya kisah besoknya. Baru ini yang sebenarnya kisah besoknya. Yang buat tempe dan toge di depan itu, tiba-tiba jam setengah 10, jam 10 kurang 20 menit lah, gedor pintu rumah saya. Pak Ustaz, Pak Ustaz, Pak Ustaz, Pak Ustaz, assalamualaikum Pak Ustaz. Saya buka, pucat itu wajah tetangga. Kalau yang tetangga ini langsung di hadapan rumah saya, yang meninggal itu yang di belakangnya loh. Gimana? Pas saya buka pintu, Pak Ustaz, Pak Ustaz, ada apa? Saya bilang, tolong tenang, tenang sedikit, ada apa? Pak Ustaz, tadi saya lewat di depan kuburan itu. Lewat. Jadi orang sana kan ada delman ya, Payakumbuh kan masih terkenal, kuda bendi delman itu masih banyak. Bendi, kalau delman kan udah bahasa sini ya. Ya, bendi kalau kami. Kalau yang tukang kusirnya itu ya, ya kusir. Ya. Jadi ternyata ini kan pandam kuburan. Ya, ini jalan kira-kira 5 meter lah dari jalan itu, ini yang dikuburkan kemarin. Ibu tahu? Kudanya lewat sini. Langsung pas di kuburan itu, langsung kuda itu mengamuk. Mengamuk. Mengamuk, tidak mampu diatasi oleh si kusir delman. Hampir saja kuda itu loncat ke sawah. Langsung si sopir, si kusir delman turun dan diambilnya kekang kuda yang di sini, lalu dilarikan lebih jauh. Apa kata kusir delman? Kuda ini melihat setan, kuda ini melihat hantu, kuda ini melihat pocong, macam-macam lah bahasanya. Ustaz, masa iya ada hantu pagi-pagi katanya? Saya katakan, tepat ya dekat yang dikuburkan kemarin. Iya Pak Ustaz. Nafasnya masih terengah-engah. Saya katakan, duduk sebentar, sinilah, duduklah. Saya kasih tahu. Tahukah engkau wahai saudaraku, wahai tetanggaku, di zaman Nabi, ketika Nabi melewati satu pemakaman yang ada beberapa kuburan di situ, unta yang ditunggangi Nabi tiba-tiba mengamuk. Masih ingat kisah ini? Unta yang ditunggangi Nabi tiba-tiba mengamuk. Hampir saja Nabi terjatuh, untunglah beliau sigap, kedua kakinya yang langsung terjejas ke tanah. Unta ini dilarikan jauh oleh Nabi, lalu diikatkan di salah satu tiang batang kurma. Setelah itu Nabi mengambil pelepah batang kurma yang ada, kemudian dibawanya ke kuburan. Lalu kata Nabi kepada para sahabat yang ada, tuan-tuan tahu tidak ini kuburan siapa, ini kuburan siapa? Di antara sahabat ada yang angkat tangan, saya tahu ya Rasulullah, ini kuburan Fulan bin Fulan dari kabilah Anu. Kalau yang itu kuburan Fulan bin Fulan dari kabilah Anu. Nabi berkata, ketahuilah oleh kalian, innahuma yu'adzabani, mereka berdua sekarang ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani min kabir wa innahu lakabir, mereka berdua tidaklah diazab karena dosa besar biasa, tapi dosa yang benar-benar besar. Yang satu kata Nabi, dia ketika hidup dulu di dunia suka mengadu domba orang, memecah belah persaudaraan orang. Suami istri yang akur jadi cerai, jadi pisah gara-gara mulutnya. Sahabat dengan sahabat jadi saling bermusuhan gara-gara mulutnya. Satu kampung dengan kampung jadi perang gara-gara mulutnya. Mengadu domba kian kemari, melaporkan kian kemari, sehingga orang yang tidak bersalah jadi dianggap bersalah, ditangkap, dipenjarakan. Ini yang mulut kayak gini nih, dia adalah Namam. Dia dulu adalah Namam. Dia diazab.
Demi Allah, kata Nabi, selain jin dan manusia mendengarkan jeritan orang yang diazab di dalam kubur, sungguh kalau saya doakan kalian bisa mendengar satu kali saja bagaimana beratnya, bagaimana dahsyatnya jeritan orang yang sedang diazab di dalam kubur, satu di antara dua kemungkinan menimpa kalian, kalian meninggal di tempat atau kalian pingsan. Saking beratnya jeritan orang yang diazab di dalam kubur. Yang satu lagi diazab, kata Nabi, kan dua tadi itu, yang satu lagi diazab karena punya kebiasaan kencing di tempat terbuka. Ini satu hadis. Di hadis yang lain, punya kebiasaan kencingnya di tempat yang tidak ada batas antara dia dengan tempat jatuhnya pipis, sehingga percikannya sampai ke pakaiannya. Ini biasanya laki-laki yang punya kerjaan begini ya, apalagi di airport. Di airport itu kan banyak tempat-tempat terbuka tuh, Mas Hafid. Seharusnya sebagai seorang muslim cari tempat yang tertutup, tempat BAB benar. Ah, di situ baru buang air kecil. Jangan di tempat yang terbuka. Yang tempat terbuka itu biarlah asing dan asing saja. Ya. Tapi kita orang muslim enggak. Saya Masya Allah ada seorang polisi yang gantengnya Masya Allah di Qatar. Seorang polisi yang super ganteng, tinggi, cakep. Dan dia berkata, kamu ustadznya jamaah ini ya? Waktu itu saya membawa jamaah umroh ya. Benar saya bilang, katakan pada mereka, mereka muslim, tidak pantas mereka kencing di tempat-tempat berdiri yang terbuka ini. Seorang muslim pipisnya di dalam. Saya tersentak dengan kalimatnya itu, dan itu benar 100%. Terima kasih Pak Polisi, saya bilang, terima kasih. Sama-sama, katanya. Udah saya ingatkan jamaah saya bahwa muslim tidak boleh pipisnya di tempat terbuka. Kalau laki-laki gak boleh berdiri juga, Ustaz ya? Berdiri. Tapi kalau mau berdiri, sebenarnya boleh, Mas David. Boleh berdiri, syaratnya tempat jatuhnya pipis itu ada pembatas antara dia dengan kita. Kalau Nabi malah sengaja buat lubang. Nabi sengaja buat lubang, lalu ke lubang itu Nabi tembakkan air kencingnya. Ya, dibuatkan lubang. Namun kencing di tempat yang sudah ada lubang, maksudnya itu ada tanah, ada lubang, enggak boleh. Nabi mengharamkan itu karena itu adalah tempat tinggalnya jin. Jika kita kencingi, jin setempat akan dendam dengan kita. Iya, asli loh, Bu. Dan juga jangan-jangan ada ularnya. Nanti keluar tok, mampus loh, katanya. Kan cari masalah ya, Bu, ya. Jadi gitu. Jadi kencing berdiri sebenarnya boleh. Boleh. Tetapi lebih sehat kalau jongkok gitu. Kembali lagi, Ustaz, ada dua yang tadi kan, yang satu diazab karena kencing berdiri ya. Iya. Karena terkencing di tempat terbuka. Ya. Tempat terbuka dan di tempat yang tidak ada batas. Kalaupun berdiri, umpamanya oke lah nggak ada lubang, tapi kalau ada batas kan percikannya terlindungi oleh batas tersebut, ya kan? Nah, ini ibu-ibu ingatkan anak-anak bujang kita ya. Anak laki-laki kita dididik, diajar bagaimana cara kencing yang benar sesuai syariat. Masya Allah. Ternyata kencing jongkok lebih sehat. Lebih sehat dan lebih kuat. Lebih kuat untuk kesehatan dan juga untuk berhubungan intim suami istri. Tayyib. Oke, ini adalah sebuah kisah, sepenggalan kisah. Bahwa ternyata azab kubur itu adalah hak. Azab kubur itu adalah nyata. Kalau ibu mendengarkan bagaimana cerita Rasulullah, dia dibawa jalan-jalan oleh malaikat Jibril dan malaikat Malik ke alam barzakh di tempat yang paling bawah, pasti kata Rasulullah, ma ra'aitu manzaran qattu afza min qabr. Aku tidak pernah menyaksikan ada pemandangan yang lebih seram, ada pemandangan yang lebih menakutkan, yang lebih mengerikan dari pemandangan kubur. Tidak ada yang lebih mengerikan kecuali pemandangan azab kubur. Saya rasa semua kita akan menjalani masa itu, dan semoga Bapak Ibu semua ada di judul pertama yang kita ceritakan, yang dimanja-manjain, yang disayang-sayangin, kemudian yang dicabut dengan husnul khotimah, lalu diletakkan di a'la iliyin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih banyak Ustaz Zulkifli, Muhammad Ali,
ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, bahwa penting bagi kita untuk memanfaatkan hidup kita ya, dengan mengisi hidup kita dengan hal-hal yang bermanfaat, melakukan amalan-amalan soleh ya, baik kepada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, tetangga kita, saudara-saudara kita. Dan ingat bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Hingga insya Allah pada saat kita masuk nanti di alam kubur, alam barzah, kita akan memetik buah dari amalan baik kita tadi. Semoga kita masuk di dalam orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dan para malaikat, dan langsung kita berada di tempat terbaik nanti insya Allah. Kelak pada saat nanti kita dipertemukan di surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, tanpa terasa hari ini ya kita sudah masuki waktu terakhir dari pertemuan kita. Sebelum ditutup Ustadz, mohon bisa kita tutup acaranya dengan doa ya, doa penutup, sekaligus juga buat ibu-ibu nanti ada lagi kegiatan lain ya Bu ya? Ada lagi Bu? Ada lagi habis dari sini? Apa sudah selesai? Sudah ya? Oke, mungkin itu saja. Silakan Ustadz. Baik. Bapak Ibu, kesimpulan kami dari pengajian ini sebelum kita berdoa, siapa yang hidupnya di dunia berjalan di atas jalan yang telah digariskan Allah, maka akhir hidupnya akan selamat insya Allah dengan husnul khotimah. Siapa yang ketika hidupnya suka menolong hamba-hamba Allah yang susah, kesusahannya di alam barzah ditolong oleh Allah. Siapa yang di dalam hidupnya suka menyambung tali silaturahim, insya Allah di alam barzakhnya Allah beri dia rezeki yang melimpah ruah. Maka dengarkanlah petuah-petuah Rasulullah tersebut, agar kita termasuk orang-orang yang ringan urusannya di alam barzakh kita. Semua kita akan pasti berkunjung ke sana. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين Wahai yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha mengetahui. Wahai Rabb kami yang kami sembah, tidak ada ilah kecuali hanyalah Engkau ya Allah. Hidup dan mati kami hanyalah untuk-Mu. Seluruh kami ya Allah menuju ke arah-Mu. Nyawa-nyawa kami ada di dalam genggaman tangan-Mu ya Allah. Pada siang hari ini kami mengangkat kedua telapak tangan kami yang telah bergelimang dengan dosa-dosa ini ya Allah. Lisan kami memanggil-manggil-Mu. Dari lidah yang mungkin telah banyak berdusta, memfitnah, menggunjing, memecah belah dan melakukan kezaliman, menyebut-nyebut nama-Mu dan menyatakan taubat di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu wahai Zat yang Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Seberat apapun dosa-dosa kami, sebanyak apapun maksiat kami, sehitam apapun catatan amal-amal kami ya Allah, sekotor apapun diri kami ya Rabbal Alamin, walaupun dosa-dosa kami lebih banyak daripada pepasir di tepian pantai, lebih banyak daripada bintang gemintang di langit sana,